Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, kembali lagi bersama saya Indra di Indra Channel. Di video kali ini saya kedatangan paket. Ini dia dari Si Cepat Express, ini dari Bukalapak ya. Dari Harlot Indonesia. Ini pakai paket yang cepat ya, dari Tangerang ya. Best. Oke, mari kita buka paket. Oke, ini dia paketnya, kita akan unboxing ya, langsung aja di gunting. Ini dari Harlot Indonesia, kalau misalnya di Instagram kelihatan banyak mengisi laman beranda Anda, dan inilah adalah tas waist bag dari Harlot. Ini kita punya, kalau dilihat di deskripsinya tuh, dia ini punya dimensi 48 x 15 x 8 cm ya. Ini full furing dan busa, ada slot handphonenya, ada handsfree-nya, dan satu kantong gede. Ini kantongnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kantong ya. Ini bahannya cordura nilon ya, yang anti cipratan air juga. Di dalamnya ada kompartemen untuk barang-barang Anda ya, untuk gadget dan segala macam. Di sini juga ada resleting juga di dalamnya. Oke. Bahannya ada busanya ya, ada agak tebal gitu. Ini di sini juga ada resletingnya juga di pinggirnya. Di sebelah kanannya juga sama, untuk koin-koin atau kartu. Ini yang depannya. Ini yang kedua. Jadi yang ada kompartemen-kompartemennya yang ada di tas utama aja. Ini buat headset ya, bisa dimasukin di sini. Ini bisa naruh power bank, kalau nggak gadget. Ini juga. Oke, ini dia tas waist bag dari Harlot ID, yaitu produk lokal dari Indonesia, beralamatnya di Tangerang ya. Tadi si Harlot itu punya dimensi 48 x 15 x 8 ya. Ini dari cordura nilon. Bahannya lumayan oke ya. Ini saya pesan yang warna army black atau camo. Badan seperti saya. 6.5 hours later. Oke, kayaknya udah pas nih. Ini untuk detailnya ya. Memiliki 1, 2, 3, 4, 5 resleting. Di atasnya ada untuk headset. Bahannya dari cordura nilon. Dan ini agak tebel ya, di sebelah sini ada busanya, belakang juga ada busanya, dan atas juga ada busanya. Untuk yang seri saya, ini yang camo army ya, atau camo atau army. Sebelah kanan kiri dan atasnya tuh kayak tentara Indonesia ya, army ya. Dan depannya warna hitam, selingnya warna hitam,
dan belakangnya juga warna hitam. Untuk bahan lumayan oke ya. Ini katanya sih anti air ya, bisa untuk anti potong air, aman gitu. Inilah kalau misalnya gak ada yang dipakai seperti ini, kita bisa buat numpang gadget di sini. Ukurannya ya kurang lebih seperti inilah. Ini untuk ukuran belakangnya. Kalau agan-agan lihat di Instagram, ada Harlot ID, Harlot ID ya, Indonesia. Harlot dari clothingan lokal brand Indonesia. Oke. Kalau misalnya ada yang berminat, linknya ada di deskripsi, saya taruh di deskripsi. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Keren. Saya beli di Bukalapak. Ada Harlot ID. Ini tas dari Harlot ID ini jenis jazz yang wise bag. Ini saya dapat di Harlot Indonesia. Kita akan cek ya. Ini tulis di Harlot Indonesia, harganya Rp179.000 ya, sorry ya. Oke, tas lempang ini tas organizer ya, dengan kompartmen kecil-kecil di dalamnya sehingga dapat memuat banyak barang seperti HP, dompet, kunci, dan lain-lain. Tas ini dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari maupun travel. Tas ini sangat cocok untuk teman-teman yang membawa banyak perlengkapan. Makanya dia punya 5 setting ya, atau 5 tempat untuk ini ya. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Indra Channel. Dan aktifin loncengnya untuk update-update video dari saya. Indra Channel pamit. Harlot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.